Anda adalah menaruh tas atau barang-barang itu di bawah sini itu lebih baik atau dicantol di dalam sini. Nah setelah itu pada saat kalian mau meninggalkan kendaraan sebaiknya posisinya mobil seperti ini. Ini kuncinya terbuka. Jadi rebah seperti ini. Jadi untuk misalnya kaca dipecah memberikan durasi waktu yang lama untuk mengambil, mungkin juga tidak bisa. Atau kalau bisa dua-duanya malah dirubahkan. Jadi kalau misalnya ada barang, kalau ditaruh di kursi itu kan bisa hilang tuh, bisa diambil. Baiknya seperti ini. Jadi indikasinya tidak bisa ditarik. Misalnya dari seberang pun, kalau bisa yang sisi satunya seperti itu juga turunkan. Jadi mereka agak susah ngambil. Oke, ini trik gitu. Paling enggak mengantisipasi dan memberikan durasi waktu yang cukup lama untuk para pemecah jendela mengambil barang-barang kita yang ada di dalam. Tapi mungkin bisanya cuma ditaruh di tengah atau di belakang. Belakang bisa, tapi kalau di depan agak susah. Kecuali ini yang dimajukan, tapi agak susah juga, masih bisa ngambil. Nah, lebih baik keadaan seperti ini. Nah, ini aman ini. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.